Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di Bandung, akan menuju kota metropolitan Bekasi. Dan alhamdulillah kabar gembira, tarif bis Prima Jasa AC eksekutif saat ini turun menjadi Rp60.000, yang sebelumnya saat pandemi Rp90.000. Terima kasih untuk Prima Jasa. Semoga Prima Jasa tetap jaya dan selalu meningkatkan pelayanannya. Ini adalah situasi di pintu keluar terminal Lewi Panjang yang hari ini dan pagi ini cuacanya cukup cerah dan cukup ramai. Dari beberapa aktivitas kegiatan kesehariannya, semoga perjalanan saya kali ini bisa selamat sampai tujuan dan tentunya menyenangkan. Saat ini kita berada di depan gerbang tol Pasir Koja. Kita akan memasuki pintu tol. Dan berikut kita lihat ada jalur transportasi masa depan, jalur kereta cepat Bandung-Jakarta. Mudah-mudahan segera bisa kita nikmati bersama. Dan ini ada di checkpoint Prima Jasa di rest area kilometer 125. Setelah pengecekan oleh petugas, kita lanjut kembali perjalanan menuju kota metropolitan Bekasi. Dan terpantau cuaca saat ini masih terpantau cukup cerah. Sementara kita istirahat sejenak menikmati perjalanan. Alhamdulillah, akhirnya tiba di kota metropolitan Bekasi dengan selamat.
dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Sekali lagi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.